Oke, ketemu lagi di channel DKI Channel. Channel gue ya. Kesempatan kali ini, di malam ini gue bakal bikin cara tutorial cara membuat ending video di YouTube ya. Video ending YouTube di belakang video ya. Cara ini cuman di pengaturannya kita akan masuk di pengaturan YouTube. Nah, ini video ini fungsinya untuk apa sih? Jadi video ending video ini di YouTube sangat berguna sekali untuk channel kalian ya. Jadi ending video ini untuk pengunjung kalian atau penonton kalian di YouTube agar menonton video selanjutnya yang kamu komen di kamu untuk parfum ditonton dan sekalian untuk penambahan penonton ya di channel kalian agar penonton kalian tuh naik. Terus bagaimana sih caranya? Kita langsung saja, nggak usah berlama-lama. Oke, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe video atau subscribe channel gua di DKI Channel, subscribe sekarang dan ikutin terus tutorial yang bakal gua kasih. Insya Allah bermanfaat ya. Kita langsung masuk ke Google Chrome ya. Ini langsung masuk ke YouTube. Nah, kesempatan kali gue bakal ngasih tutorial di channel gue satu lagi. Channel gue punya dua channel, DKI dan Dedi Permadi. Untuk channel kali ini gue ini membahas tentang ini ya, wisata alam. Videonya seperti ini. Nah, setelah kamu masuk ke YouTube, kamu jangan lupa login dulu ya. Oke, masuk ke akun kalian masing-masing. Kalau udah masuk, kalian klik di ujung sebelah sini ya dan pilih YouTube Studio ya. Ya. Nah, untuk membuat untuk membuat ending video ini pengaturan gimana sih? Setelah tampilan Anda klik cut video studio, lalu Anda klik video ya, video. Nah, di sini muncul semua video yang kalian unggah atau kalian upload di YouTube kalian. Setelah Anda klik, Anda tinggal memilih video mana yang akan kalian kasih ending video untuk promosi channel video selanjutnya. Nah, setelah seperti ini, sudah seperti Anda tinggal klik edit editor ya. Ini masuk ke editor YouTube ya. Tampilannya kasih ini. Seperti yang di aplikasi editor ya. Nah, setelah Anda sampai ke sini, Anda tinggal klik yang ini yang paling bawah ya. Anda buat ini screen. Nah, ini Anda memilih tampilan yang Anda inginkan itu tampilan seperti apa. Kalau saya menggunakan yang paling sering, saya menggunakan dua video ini. Kita taruh di sini ya, ini udah otomatis ya. Navigation di sini. Nah,
aplikasikan dulu ya. Nah ini jika kalian ingin tampilannya tidak terlihat ini, kalian boleh yang ini. Karena bisa dilihat ya. Nah, kita bisa menggeser geser ini. Ini kan tempatkan di sebelah kanan di halaman 4. Nah, setelah ini Anda memilih video yang Anda akan pilih, video yang akan Anda sarankan di sini. Nah, Anda bisa menggeser, memecahkan, berbicara. Saya mah cukup segini aja sih ya. Dan terlalu benar. Lalu Anda pilih videonya. Ini kalau klik paling bawah ini. Ada pilihan video yang akan disarankan kepada teman-teman untuk menunjukkan YouTube kalian. Terserah kalian mau yang mana. Sebagai contoh saja, saya pilih yang ini. Seperti ini tampilannya setelah kita contoh, kita menunjukkan video yang akan kita klik untuk menunjukkan saran ya. Nah, lagi kita klik lagi ini. Nah, lalu video berikutnya terserah kalian juga, video yang lainnya mau sama atau beda. Sama saja, agar berbeda ya. Ada video yang lain sama sama yang video satu lagi. Satu lagi. Nah, otomatis akan seperti ini. Ini akan tayang di ending video ya. Contoh seperti itu. Nah, contoh yang seperti ini ya, setelah durasinya nyampe ke video akhir akan tayang seperti ini. Pengunjung kalian atau nonton di YouTube kalian bisa langsung klik langsung sini setelah ini tayang, bisa langsung dan langsung bisa menonton langsung video tersebut. Dan mereka tertarik dengan video 2 ini, maka bisa klik salah satunya. Setelah selesai, Anda bisa langsung save. Pengaturan ini ya, kita bisa langsung save. Kita save. Oke. Udah ya, akan jadi seperti ini ya. Sudah kita save ya. Coba kita tonton videonya, apakah sudah benar-benar ada di ending videonya tersebut. Sama.
yang saya kasih video ini tuh video yang ini ya. Video terbaru. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah tertanam ya di video yang tadi kita edit. Jadi kan tampilan seperti ini. Dan sampai di sini, oke, sampai di sini aja ya. Tutorial kali ini cara membuat ending di video YouTube kalian ya, agar video kalian ratingnya atau di mata YouTube itu bagus. Jangan lupa yang belum subscribe channel DKI Channel, sekarang subscribe sekarang dan ikuti tutorial-tutorial di dunia tutorial yang apa aja ya. Kita membahas semuanya ya, dari video, cara-cara double ke YouTube atau yang lainnya ya. Oke, terima kasih.